keterlibatan masyarakat dalam tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dipandang sebagai kurangnya kemampuan dan keterampilan masyarakat tersebut untuk bekerja dan mencari nafkah dalam menopang kehidupannya. Menyikapi persoalan tersebut, Direktorat Pemberdayaan Alternatif Badan Narkotika Nasional mengadakan kegiatan pemberdayaan alternatif melalui pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat kawasan rawan narkoba di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Ruang Serbaguna, Pondok Pesantren Radar At-Taubah, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memberikan pembekalan dalam membangun kemandirian wirausaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program P4GN. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, masyarakat yang berada di daerah rawan narkoba tidak lagi berjualan ataupun memakai narkoba. Setelah para peserta mahir, diharapkan hasil kreasi warga ini bisa dijual di toko stopnarkoba.com. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Alternatif Badan Narkotika Nasional, Anjar Dewantoro. Kegiatan yang kita laksanakan saat ini di Bandung, tujuannya adalah satu, di mana kita ketahui bahwa Indonesia ini sudah menjadi daerah yang sangat rawan terhadap narkoba. Kami dari Pemberdayaan Alternatif menangani daerah-daerah rawan. Ya, daerah rawan ini kita tangani baik itu kepada pecandu, petani, yang menanam ganja dan lain sebagainya, baik juga lingkungan. Ya, sehingga kami melatih masyarakat di lingkungan yang rawan narkoba tersebut supaya mereka tidak lagi berjualan narkoba ataupun menggunakan narkoba ataupun mencari usaha ilegal dengan berjualan narkoba. Nah, ini dengan kita melatih mereka, ini yang saat ini berupa handicraft, ya, seperti yang kita lihat tadi adalah melukis di atas kain, ya, walaupun kainnya bermacam-macam. Nah, dengan mereka bisa berupaya ataupun mahir untuk membuat suatu produk, kita harapkan dengan produk ini bisa kita jual, ya, di mana kita juga menjual produk ini di narkoba juga BNN RI juga menyiapkan untuk pemasarannya berupa toko stop narkoba online. Nah, inilah kita saling melengkapi, ya. Kita mulai latih mereka produksi, kita juga membantu mereka untuk berjualan ataupun menjual hasil produknya di toko stop narkoba online. Ohin Kusnadi, salah satu peserta pelatihan, mengatakan sangat berterima kasih kepada pihak Badan Narkotika Nasional karena dengan adanya pelatihan seperti ini, warga sekitar bisa mengembangkan ekonomi kreatif bagi masyarakat di Kelurahan Kebonjeruk. Dengan adanya pelatihan ini, alhamdulillah di daerah kami masyarakat Bismillah, saya berterima kasih kepada pelatih, ya, pembimbing dan BNN. Dan itu masa depan warga di daerah saya, biar mungkin saya bisa mengembangkan lagi kepada warga untuk dikembangkan lagi supaya menjadi ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat. Para peserta juga diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menciptakan peluang kerja guna memperbaiki perekonomian keluarga. Dan juga dapat meningkatkan pemahaman dalam wirausaha dengan menjadikan kegiatan ini sebagai sarana guna membangun jejaring perekonomian masyarakat.